Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat ketemu lagi dengan Josh Channel sini. Oke teman-teman, untuk di hari ini hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Saya berada di Pasar Kambing Kali Kesin, dan untuk kali ini kita mau review kambing yang di depan kita ini, untuk kambing jantan satu ini teman-teman ya. Satu ekor ini. Nih, kambingnya tinggi, jeriwul-jeriwul juga. Oke. Kita langsung ketemu sama beliaunya, Mas Ibni. Selamat siang, Mas Ibni. Selamat siang, Bang Jos. Siap, sehat, Mas Ibni. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke. Ini teman-teman ya, kita lihat kayak gini aja, nggak apa-apa. Mungkin karena kecapean juga kambingnya, teman-teman. Ini bawa dari rumah atau beli, Mas? Beli di sini, Bang Jos. Di sini? Iya. Siap. Ini beli di sini, teman-teman. Oh, kita lihat seperti ini, teman-teman. Ini kambing cukup jumbo juga untuk ukurannya segini, cuman kalau saya lihat kurang perawatannya ya, Mas, ya? Kurang perawatan, jadi sedikit berminus, Bang Jos. Oh gitu, ya. Ada minusnya juga toh? Ada, Bang Jos, ada. Iya, teman-teman ya. Jadi kelihatan kurus kayak gini, namun untuk bulu drewole loh, kebuka ini. Yang jelas kayaknya ini kami nggak main-main ini, Mas, ya? Ya, yang jelas. Maksudnya ada jalurnya lah. Ada jalurnya, ya. Teman-teman. Tuh, kita lihat speknya dari sini. Telinganya panjang, rapi juga. Lagi poel satu pasang, Bang Sos. Berupur satu pasang? Poel satu pasang. Gue masih muda banget, teman-teman, ya. Tuh, berarti carolah ini untuk usianya sekitar satu tahunan lah. Kayak gitu. Ya, Mas, ya? Iya. Tuh, dari depan untuk rapinya telinga kelihatan, teman-teman, nggak ada bonggolnya sama sekali. Ini lemes, simetris, simetris dan lemes, teman-teman. Tuh, yang namanya kambing ada galurnya atau jalurnya. Ini seperti ini contohnya, teman-teman. Oke, ini sebenarnya kalau disuruh berdiri lagi bisa nggak? Pernah coba ya? Ini. Coba. Biar teman-teman lihat, ini punya TB berapa ini, Mas, ya? Ini TB-nya kita lihat aja. Ya? Kita lihat aja TB-nya. Coba bisa nggak? Tuh, teman-teman, capek kayaknya ini, teman-teman, ya. Perjalanan lama ini, Bang Sos. Perjalanan panjang ini? Jauh. Oh, jauh. Tuh, teman-teman, TB-nya. 1 meter up ini, ya? 1 meter up. 1 meter up, teman-teman. Dan ganteng ini kambingnya ini. Tuh. Yang jelas ini... Wes pokoknya ya nggo pacek cakep lah. Driwule tebel. Tuh, teman-teman. Ya, dan untuk ininya apa namanya? Pola warnanya juga bagus. Masuk lah, masuk ini, teman-teman, ya, untuk pola warnanya. Tuh. Oke. Tadi jenengan ngomong masalah minus. Ini minusnya apa ini, Mas? Ini sedikit minus itu di pencernaannya kencing itu, Bang Sos. Kencingnya? Iya. Kurang lancar ini? Kencingnya kurang lancar. Oh gitu. Iya. Minusnya kencingnya kurang lancar. Kencingnya kurang lancar. Oh, jadi ini lagi memang keadaan jujur saja ini lagi sakit ya? Iya, lagi sakit. Oh, lagi sakit. Mungkin subscribe-nya Bang Jos, kalau ada yang bisa nyembuhin ini atau gimana gitu ya, dibeli juga boleh. Boleh. Dibeli, diberi masukan ya juga boleh. Diberi masukan juga boleh. Ya. Yang jenengan yang sekarang kan Mas Ibni yang punya. Iya. Misalkan nanti komen aja ya. Ini karena urusan perkencingan ini kurang lancar kayak gitu ya. Iya. Jadi nanti tinggal komen saja ataupun dibeli juga boleh ya. Iya, dibeli juga boleh. Dibeli juga boleh nih, teman-teman. Jadi ini speknya luar biasa sebenarnya. Iki yo wedhus nyugihi lah, wedhus nyugihi lah. Nyugihi. Ini buat nanti buat breeding juga masuk banget ini sebenarnya. Cuman breeding ini memang lagi kontes insya Allah ya masuk. Kayak gitu. Ini sebenarnya wedhus geng iki jane ya. Iya. Asli. Kita enggak usah ngomong untuk galurnya ya. Enggak usah. Nanti kalau ada yang benar-benar memang mau ambil enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi memang dari anakan teman-teman, kambing kontes, teman-teman ya, ini namun ada minusnya di urusan perkencingannya. Iya, urusan perkencingannya saja. Kayak gitu, teman-teman ya. Ini kalau ada teman-teman yang tanya, ini harganya berapa? Minta 7,5.
7.500.000 saja. Iya. Wedus kontes kuwi, wedus anakan wedus kontes kuwi. Anakan wedus kontes, wedus geng. Adik-adike kakang-kakangane ya. Ya muga-muga mari ae iki yo. Amin amin amin. Masih tolong masukannya saja. Di jalur ini teman-teman ya. Untuk kambing-kambing yang terlama di Indonesia, ini salah satunya. Sak kerabat lah yo, kayak gitu sak ya. Kerabat. Mm-hmm. Jadi kondisinya memang seperti ini teman-teman. Urusan kencingnya kurang lancar. Jujur saja, ini untuk nanti teman-teman kalau ada, misalkan ada masukan boleh ditampung ya mas ya? Bisa. Mm-hmm. Kalau ada masukan atau saran-saran dari teman-teman subscribe-nya Bang Jos atau siapa saja, bisalah komen-komen di video ini ntar. Nanti mau dikasih obat apa, kayak gitu contohnya. Yeah. Oh, boleh. Kalaupun dibeli juga boleh harga. Kalau dibeli juga atau boleh. Berapa kira mas ya? Iya, sudah. Barangkali teman-teman juga di rumah kan, mungkin ada resepnya kayak gitu. Ada resep. Ini orang nguyuh ya, paling-paling ini tambahin lah. Nah, dibeli juga nggak apa-apa. Dibeli kayak juga nggak gitu ya apa-apa. Siap. Oke, ini teman-teman ya. Harganya cukup lumayan murah, teman-teman. Untuk lumayan ukuran kambing anakan kontes. Ini juga kalau sebenarnya di rumah juga kontes, apa ini? Ya, wis masuk ya, lah. Masuk ini. Ya memang karena sakit aja ini. Dan itu harganya sedikit kendala. Lumayan kira-kira lah, naik 7,5 ya mas ya. Iya, 7.500 itu sudah murah teman-teman untuk ukuran ini. 4,5 gitu. Oke. Kira bukan duit barang kan, topok koset toh kang. Mas payu ini dagangan lagi. Gitu ya. Untuk harganya ya, nanti sama ongkirnya gitu teman-teman. Yang sudah ya. Yang latar kusit. Ya, oke mas ya, cukup itu ya. Siap dari itu. Nanti kalau ada teman-teman pertanyaan dari teman-teman, nanti bisa misalkan minta video kek atau apa, langsung sama jenengan ya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih mas Budi. Siap, sama-sama. Terima kasih mas Ibu. Amin. Juga selalu. Amin. Oke. Ya teman-teman cukup itu dulu untuk review saya di kambingnya mas Ibu ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.